50 manfaat Down Syndrome untuk kesehatan. Keberadaan Down Syndrome ini memang tidak banyak dimanfaatkan untuk konsumsi oleh makanan. Khusus dalam masyarakat Sunda, memang Down Syndrome ini tidak asing lagi untuk dikonsumsi sebagai sayur dan lalapan. Mengapa konsumsi akan Down Syndrome kemudian dianggap penting? Faktanya, konsumsi dari daun liar ini memiliki banyak manfaat. Tahukah Anda apa saja manfaatnya? Berikut adalah manfaat Down Syndrome untuk kesehatan. Yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang baik merupakan hasil dari manfaat Down Syndrome yang pertama. Anda dapat merasakan manfaat ini karena kandungan Down Syndrome yang kaya akan serat. Seperti berbagai sayuran pada umumnya, Down Syndrome memang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan yang sering menyebabkan banyak masalah kesehatan. 2. Melancarkan sistem peredaran darah. Down Syndrome ternyata juga bermanfaat untuk membantu melancarkan sistem peredaran darah. Hal ini merupakan hasil dari pencegahan tersumbatnya beberapa manfaat daun murbei sebagai pembuluh darah dalam mengalirkan darah. Sehingga pembuluh darah yang mengalirkan darah dari tubuh ke jantung dapat berfungsi dengan baik. 3. Membantu mengobati penyakit mah. Penyakit mah adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan lambung. Gangguan lambung ini biasanya akan menimbulkan mual dan muntah sebagai reaksi peningkatan asam lambung yang sangat tinggi. Mengonsumsi Down Syndrome diketahui mampu untuk mengurangi gejala mual dan muntah, bahkan membantu mengobati penyakit mah ini secara perlahan-lahan lalu disebut juga dengan bertahap. 4. Memberikan asupan vitamin B kompleks pada tubuh. Vitamin B kompleks merupakan salah satu jenis vitamin yang harus didapatkan tubuh dari luar. Konsumsi makanan yang memberikan asupan vitamin B kompleks sangat diperlukan, karena peranan vitamin ini yang penting untuk menjaga kekebalan tubuh seseorang. Down Syndrome memiliki kandungan vitamin B kompleks yang memang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga menyebabkannya menjadi sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia secara keseluruhan. 5. Memperbaiki mood. Mood atau kondisi perasaan seseorang memang sangat tidak stabil, khususnya untuk wanita. Kondisi perasaan atau mood ini khususnya sangat jelas berbedanya ketika wanita sedang datang bulan. Konsumsi dari Down Syndrome ini diketahui dapat mengatasi permasalahan tersebut. Down Syndrome mampu memperbaiki mood atau perasaan yang tidak karuan yang mungkin menyebabkan Anda menjadi kurang nyaman berada di sekitar orang banyak. 6. Mencegah bau badan. Bau badan sering juga disebut sebagai odor, merupakan salah satu permasalahan yang harus dihindari oleh setiap orang. Penggunaan deodoran diketahui sebagai salah satu solusi instan untuk permasalahan bau badan ini. Lalu apa solusi alaminya? Salah satunya adalah dengan menggunakan Down Syndrome ini. Down Syndrome dipercaya mampu menyerap bau badan dan membuatnya tidak muncul kembali dan diproduksi lagi oleh kelenjar keringat Anda. 7. Mencegah inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan dalam tubuh seringkali terjadi pada seseorang. Keadaan ini biasanya akan ditunjukkan dengan pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Down Syndrome memiliki khasiat untuk mencegah inflamasi ini terjadi. Selain itu, Down Syndrome pun dapat dimanfaatkan untuk membantu pembengkakan lebih cepat hilang. 8. Mencegah penyakit sembelit. Penyakit sembelit adalah penyakit pada sistem pencernaan yang menyebabkan buang air besar atau BAB sulit datang. Sembelit ini ternyata dapat dicegah dengan salah satunya mengonsumsi Down Syndrome tadi. Jadi bagi Anda yang memiliki banyak masalah dalam sistem pencernaan, maka mulai dari sekarang jangan ragu lagi dengan menggunakan nasihat dari Down Syndrome. 9. Menghaluskan permukaan kulit. Permukaan kulit yang halus juga dapat dihasilkan melalui manfaat Down Syndrome. Sama seperti sayuran lainnya, vitamin yang terkandung dalam Down Syndrome ini sangat banyak jumlahnya, sehingga kulit pun ternutrisi dengan baik jika mengonsumsi banyak sayuran. Konsumsi Down Syndrome pun dapat dimanfaatkan untuk membuat kulit halus dan membuat penampilan menarik. 10. Menghilangkan rasa nyeri.
rasa nyeri seringkali muncul akibat gangguan kesehatan. Menghilangkan rasa nyeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan manfaat dari daun sintrong. Daun sintrong ini khususnya dapat digunakan untuk manfaat daun ubi jalar untuk menghilangkan nyeri di bagian kepala, gigi, dan masih banyak lainnya. 11. Mengobati masuk angin. Masuk angin juga merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang mampu diselesaikan dengan menggunakan daun sintrong. Daun sintrong memiliki khasiat untuk mengeluarkan angin yang tersimpan dalam manfaat daun krokot yang baik untuk tubuh seseorang. Angin dalam tubuh seringkali menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan, gangguan sendi dan otot, juga masih banyak lagi permasalahan lainnya. 12. Mengobati sakit kepala. Sakit kepala juga dapat diobati dengan menggunakan manfaat dari daun sintrong. Hal ini disebabkan oleh kandungan analgesik dalam daun sintrong yang baik mengurangi rasa nyeri di bagian kepala, sehingga sakit kepala pun dapat diobati dengan mudah menggunakan daun sintrong. 13. Mengobati stres. Stres merupakan tekanan pikiran yang berbahaya untuk mengacaukan kesehatan dan banyak permasalahan lain. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat mendatangkan depresi, dan depresi merupakan manfaat daun midara keadaan berbahaya pada diri manusia. Oleh sebab itu, pikiran harus dapat mengelola stres dengan baik. Hal ini dapat dilakukan khususnya dengan menggunakan khasiat bahan-bahan alami seperti daun sintrong ini. 14. Meningkatkan kemampuan ingatan. Ingatan berangsur-angsur dapat membaik dan meningkatkan kemampuan mengingat seseorang dengan memanfaatkan kandungan dari daun sintrong ini. Seperti diketahui, ingatan yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap orang di segala usia. Biasanya kemampuan mengingat akan berkurang seiring berjalannya waktu. Konsumsi daun sintrong baik dikonsumsi untuk mengingat kemampuan mengingat Anda menjadi lebih baik. 15. Meningkatkan kemampuan penglihatan. Kemampuan penglihatan seseorang juga dapat ditingkatkan jika Anda rutin mengonsumsi daun sintrong. Hal ini dilatar belakangi oleh kandungan dalam daun sintrong yang kaya juga akan vitamin A. Penglihatan Anda pun semakin hari dapat semakin baik, dan berbagai gangguan kesehatan mata pun dapat dicegah dengan efektif. 16. Meningkatkan nafsu makan. Beberapa gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia seringkali menjadi penyakit membahayakan, khususnya pada wanita. Wanita yang telah terganggu kebiasaan makannya ini akan terlihat kurus dan tidak sehat. Perbaikan dari gangguan makanan ini dapat diatasi dengan peningkatan nafsu makan menggunakan bahan alami. Salah satu bahan alami untuk meningkatkan nafsu makan tersebut adalah dengan menggunakan daun sintrong. 17. Meningkatkan stamina dari tubuh. Sayuran yang diolah dari daun sintrong diketahui juga memiliki manfaat untuk peningkatan stamina tubuh seseorang. Peningkatan stamina tubuh ini memang merupakan salah satu manfaat yang dapat Anda hasilkan dari konsumsi sayuran yang rutin. Sehingga jika Anda mengonsumsi daun sintrong pun, stamina tubuh Anda dapat turut meningkat. 18. Menjadi antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengusir banyak penyebab penyakit dalam tubuh. Khasiat dari antibiotik ini dapat Anda miliki dengan mengonsumsi beberapa jenis obat, atau secara alami dapat Anda rasakan dengan mengonsumsi daun sintrong. 19. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah harus terjaga dalam batas normal. Jika tekanan darah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka keadaan ini hanya akan merugikan kesehatan Anda saja. Oleh sebab itu, berbagai cara manfaat daun intan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin tekanan darah tetap berada dalam batas norma. Salah satu cara tersebut adalah dengan mengonsumsi daun sintrong. Yang terakhir, menurunkan berat badan. Walau menambah nafsu makan, daun sintrong pun ternyata efektif digunakan sebagai menu diet. Hal ini dilatar belakangi oleh daun sintrong sebagai jenis sayuran lain yang memiliki nutrisi tinggi. Akan tetapi daun sintrong tidak memasok lemak pada tubuh. Jadi tubuh dapat dengan santai mengonsumsi daun sintrong ini bahkan dalam jumlah yang banyak sekalipun. Itulah manfaat daun sintrong untuk kesehatan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.